Halo, selamat teman-teman. Hari ini kita nemu kafe yang ada di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini kafenya dekat dengan persawahan dan pemandangannya sangat indah dan hijau. Dan kita langsung aja terbang di Pos Kopi Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oke, teman-teman. Sekarang kita terbang di Pos Kopi Kepanjen, Kabupaten Malang. Jalan-jalan di sekitaran Pos Kopi. Nah, ini saya lagi ada di kafe sini. Nah, ini saya sebelah sini. Nah, ini kafenya dan Pos Kopi sebelah sini. Oke, kita putar-putar sebentar di sini. Ini ada tulisan Pos Kopi sebelah sini, teman. Oke, kita putar-putar dulu ya nanti sekarang kafenya di sebelah sini, teman. Parkiran di depan sebelah sana. Kita masuk sini. Nah, ini saya sebelah sini ya, teman. Kafenya seger di sebelah sawah, teman. Tanamannya itu kita cara masuk ke sana ya. Kita mau dulu ke sana melihat sawah di sekitar Pos Kopi Kepanjen. Ini padinya belum belum dipanen, masih hijau seperti ini. Sekarang ya, dengan pemandangannya. Nah, saya di sebelah sana. Wah, kafe dekat jalan raya nih. Coba muter ke sebelah sana ya, teman. Nah, itu sebelah sana dari kejauhan itu Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, teman. Nah, itu direnovasi. Oke, kita muter-muter di sekitar sini ya, teman-teman. Anginnya lumayan, teman-teman. Ada peringatan. Kemudian di sini juga ada bapak-bapak yang lagi
ke sawah. Oke. Kalau ketemu sawah dan lumbungnya langsung terbang. Nah, melihat pemandangan di sekitar sawah sini nih. Pemandangannya sangat keren. Keren ya teman-teman. Ini sekitar jam 4 sore lagi. Karya teman-teman, pemandangannya sawah yang luas dan hijau teman-teman. Ini kita 7 menit kita balik ke kafe situ ya teman-teman. Oke. Oke, kita balik ke kafe. Sudah 8 menit nih. Oke. Ini kalau malam bagus nih. Kita sekali lagi di tulisan ini adalah kita balik ke kafe. Nah ini saya sebelah sini ya. Oke, tadi jalan-jalan santai di sekitaran kafe sini ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam.